dari Duta Kabupaten Klungkung yang akan membawakan tabuh kreasi dengan judul Dolangan. Kerasnya benturan ombak yang bergemuruh seakan-akan membasahi bumi ini. Ombak yang datang silih berganti, baik gulungan air yang tinggi atau rendah, akan menerjang segala hal yang ada di permukaannya, seperti ombak yang menerjang di tepi karang bebatuan. Meskipun tidak hancur seketika, tetapi gelombang akan terus-menerus menerjang segala hal yang ada di sampingnya. Dolangan adalah nama istilah lokal tahun 70-an yang berarti ombak kecil setelah ombak besar terjadi. Jika kita analogikan dalam kehidupan manusia, terutama seorang wanita, maka kehidupan manusia sering mengalami perubahan seperti ombak itu sendiri. Sifat seorang wanita yang lembut dan dianggap lemah akan terus mencoba sampai dia mengetahui makna sesungguhnya. Pada dunia wanita, terkadang kita lihat sifat seorang wanita banyak seperti ombak kecil tersebut. Kadang senang, sedih, dan riang gembira. Dari pernyataan tersebut, pernahkah mencoba mengemas ide tersebut dari karakter yang terjadi pada ombak ke dalam garapan tabu kreasi yang masih berpijak pada sistem jajar pagah pegongan bali. Dalam karya ini, hal yang ingin disampaikan karakter ombak kecil seperti seorang wanita yang mengalami fase pertumbuhan, terkadang lembut, senang, dan keras. Karya ini pernah disajikan pada Pesta Kesenian Bali tahun 2023 sebagai perwakilan Duta Kabupaten Klungkung. Dengan penata karawitan Komang Pandey Ari Wibawa, SSN, MSN, pembina Putu Agus Darmajaya, Sang Made Swastama, Bayu Priyanka, Iwayan Astawan, dan Iketut Astike, penanggung jawab PJ Bupati Klungkung, Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, dan Bendese Adat Semarapura. Hadirin penonton yang berbahagia, mari kita sambut tabuh kreasi persembahan dari Komunitas Budaya Sanggar Seni Baswaram, Duta Kabupaten Klungkung.